Apakah kita yang duduk di majlis majlis ilmu saat ini termasuk al-mas'ul la yus'ul? Dan jika iya, kenapa panjenengan ketika azan berkumandang memberhentikan kajian dan menjawab azan tersebut? Katanya al-mas'ul la yus'ul, tidak apa-apa untuk tidak menjawab azan, tanda tanya. Al-mas'ul la yus'ul qa'idah. Orang seperempat ngarepot di dalam situng ibadah, cek perempuan mana bini kelakar lah waktu. Nah, secara ibarat kak dianto al-mas'ul la yus'ul kak dianto perpaan orang maca Quran. Aduh yus'ul juga so ngarengjel. Orang perpaan maca Quran beda orang azan. Cang ketap nikah walau sami al-mu'adzina wal-muqima qata' al-qira'ah wa taba'ahu nora. Anapa? Karena itu benih al-mashgul al-mashgul. Tapi wada'u syai'ih fi waktihi. Hanya buat sesuatu nang waktu. Ini kasih maksudnya dalam ya'anah. Fa'inna li kulli sunnatin waktan ya khusuha. Mula waktu nah. Sampian sama kalah. Ini ke waktu na'adhan. Mun sampian waktu nah. Majlis cek pada ngolok salam. Ini ke benih waktu nah. Ngolok salam. Maka al-mashgul al-mashgul. Waktu na'udhu akhati Rasulullah. Ya Allah salam. Lah tahu Rasulullah udhu. Ya Allah salam. Al-mashgul al-mashgul. Waktu na'nikah. Jadi memposisikan waktu. Tadi waktu na'adhan nikah. Benih kau cak al-mashgul al-mashgul. Waktu na'tedung sambian. Kol berempas waktu na'tedung. Nga tengah malam. Pas benar yang ngaji kol 12 malam. Kan salah saya ngaji. Benih waktu na'. Likuli sunnatin waktanya khusuha. Fali ijabatil muadzin waktun, walil ilmi waktun, walil tasbih waktun, walil tatil Qur'ani waktun, dan seterusnya.